dan balik lagi sama gue di channel Nora Launi. Dan okay, di video kali ini gue mau share ya tentang weapon yang low cost buat Miko ya. Ini jangan kalian remehkan ya, weapon low cost ini punya opsi yang sangat bagus sekali untuk low cost ya. Dan namanya tuh Amemura Bloodlust. Nah ini ya, Amemura Bloodlust. Ini untuk ukuran low cost tuh udah keren banget. Kalau kalian yang nggak punya Lightning Soul, atau bahkan kalian udah gacha tapi nggak pernah dapet Lightning Soul, kasian banget sih. nggak sana. Kalian bisa pakai ini ya guys, yaitu Amemura Bloodlust. Attacknya memang sedikit dan ini cuman sampai bintang 3 aja. Tapi jangan remehkan kritikalnya ya. Kritikalnya ini mantap banget, 59 poin. Ini dahsyat banget ini. Nah, terus gimana bang cara dapetinnya, gimana bang? Nah, cara dapetinnya tuh ya, gue ini dapat dari, gue minta di request di armada commission ya. Bukan armada request lah, pokoknya tuh kalian bisa request sama Amemura Bloodlust. Dan kalau ada yang ikhlas ya, ada yang ikhlas ngasihin Amemura Bloodlust buat kalian. Ini kebetulan nih ada yang ikhlas buat ngasihin gua, buat Miko gua. Ya buat review juga ya. Nah ini sebenarnya sih kalian bisa dapetin di mission juga ya, mission atau story gitulah. Tapi gua lupa nih dapat di story yang keberapa, gua lupa. Yang jelas kalau kalian sebut Amemura Bloodlust, kalian jangan buang ya guys, itu sia-sia banget. Sumpah ini kritikal gue jadi 122 poin. Gile. 122 poin cuman gara-gara poin ini doang. Nah, emang ngaruh bang, kan attack-nya dikit banget. Oke, kita coba ya, kita ke Abyss ya. Kita masuk Abyss, di Agony Abyss. Kita emang sih baru floor 1. Ya gak apa-apa lah, kan cuma ngetes doang. Nih 12.000 derajat celcius. Gak ada apa-apa. Oke, kita langsung gas aja guys. Kita lihat seberapa dahsyatnya kritikalnya Amemura Bloodlust ini. Jadi kalian yang pengen banget ya yang untuk pakai Amemura Bloodlust ini, kalian bisa request di armada kalian. Dan tunggu aja sampai ada yang ngasih untuk kalian. Kalau ada yang mau ngasih. Soalnya ini agak susah ya dapetinnya. Kayaknya dari gacha nggak dapet deh. Tapi nggak tahu juga. Oke, udah masuk juga ya. Makin lagi suaranya. Oke, ini gue liatin nih. Ini mulai kerasa kalau udah hit ke 30-an ya. Kan ada dari stigmanya si Attila nih, ketika udah sampai 30 hit itu damage-nya 30%. Cerot. Tuh lihat, mantap muda. Jangan remehkan walaupun bintang 3 cuma. Selagi ada yang gratisan. Oke, kita ultimate ya. Kita lihat seberapa kejamnya ini weapon bintang 3 Amemura Bloodlust. Belum ketinggal. Liatin. 27.000 gak ada apa-apanya sih. Cuman kan untuk ukuran low cost ya, ini bener-bener untuk ukuran low cost dan bintang 3 ini udah dahsyat banget. Sumpah gue juga tau loh, gue dapet ini info kan dari Facebook juga ya, dari grup di HI 3 Indonesia. Ada ngepost tuh, kan gue iseng-iseng pamer dikit lah ya. Nih sang orang gue nih, kritikalnya
ketinggalan 98 poin. Nah, ada yang komen di foto gue, nih bang, punya gue nih bang, 144 poin, bajingan. Gue liatin, oh dia pakai Amur Bloodlust. Nah, gue liat nih di apa, di weapon galeri ya, di sini gue liat di weapon galeri, weapon album. Nah, gue liat weapon di situ, gila kritikalnya, pantesan sakit banget nih. 120 total kritikal 122 poin berkat si weapon dahsyat ini. Meskipun bintang 3 ya, tapi kalian jangan remehkan kritikal ini, sangat berguna banget buat kalian yang ampas mulu gajahnya. Bahkan Lightning Soul pun gak punya, kasihan banget deh. Gak mungkin lah ya mas, masa gak punya Lightning Soul sih, kasihan banget. Jadi kalau kalian apa ya nggak punya Lightning Soul, kalian bisa pakai ini karena ini kritikalnya gede ya, mantep banget buat si Miko karena dia basicnya benar-benar di kritikal, sangat butuh kritikal ya, mantep banget. Udah mau gebur sendiri keren banget, apalagi kalau udah double S atau bahkan triple S, itu kritikalnya bisa sampai 300.000 juga lebih, apalagi udah pakai stigmanya apa si Catherine itu udah sampai 500.000 mungkin critical per branchnya, branch tag. Mantap banget. Dan oke guys, mungkin sekiranya itu dulu ya untuk review weapon bintang 3, walaupun bintang 3 tapi rasa bintang 5. Enggak lah, masa bintang 5 sih bang, bintang 4 deh, bintang 4. Oke guys, jika semoga bermanfaat dan semoga kalian juga bisa mendapatkan Amur Bloodlust di armada kesayangan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video gue karena gue bakal bikin video menarik lainnya. Dan untuk next video mungkin gue bakal review ya, tentang weapon dari boss ya, boss di daily mission, daily event boss fight. Itu ada weapon boss. Nah, ntar next video gue bakal bahas weapon itu dan weapon mana aja sih yang paling penting untuk di upgrade sampai bintang 5. Kalian tunggu aja ya. Oke, thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.